disiarkan langsung dari Soundstage CNET Jakarta. Mari kita sambut co-host paling segar rasa buah stroberi, Andre Taulani. Dan host yang masih magang dan yang selalu akan buat tawa, siapa lagi kalau bukan Sule. Ya, kayaknya hari ini lu senyumnya berbeda ya ketika datang gua terus berduaan. Apa yang ada di benak pikiran lu? Kosong sih. Pak Ji. Kalau kosong kontrakin. Pikiran gue happy lah malam hari happy, ini, kan? Apalagi kalau ngeliat berdua begitu. Kalau berdua ini apa yang ada di pikiran lo? Gue pengen duet gitu. Tapi kalau duet itu kan macam-macam, Jeng, ya? Ya, duet itu duet bernyanyi, atau enggak duet untuk pilkada, ya? Ya. Kalau gue sih ayo-ayo aja. Cuman salah kalau lu. Bukan, kalau nyanyi kan kita udah sering berdua. Betul. Pilkada lah berdua. Pilkada tapi sambil nyanyi gitu. Kalau kita udah punya anak begini, apalagi gua banyak, buat 4, lu 3, jangan pilkada, pilkabe lah. Oh, iya. Tapi kenapa lu mau enggak kira-kira? Kalau gua enggak lah. Kenapa? Gua mah sekarang nanya aja sama lu lah, apa bedanya pilkada sama pilkabe? Ya, pilkada mah kepala daerah pilihannya, KB mah buat keluarga berencana. Salah, ini gue menganut paham Asep Sunanar Sunaria ya. Ya, gue mengutip dari kata Pak Asep Sunanar Sunaria nih. Bener, ini serius nih, bisa dilihat di YouTube di situ ya. Ya. Jadi bedanya PKB sama pilkada adalah, kalau misalkan PKB, kalau kita lupa pasti jadi. Jadi, iya bener. Tapi kalau pilkada, kalau kita udah jadi, kadang-kadang suka ada yang lupa. Gua sih udahlah, lu udah enak di sini, udah janganlah nyalon-nyalonin lah. Kalau menurut gua mah, lu mau nyalonin DKI ngapain? Kan gitu lah. Udah ada Pak Ahok, udah. Gitu kan begitu, gua sebetulnya nggak mau. Cuman ya masyarakat kan mendorong, dorong, gua sampai ke bawah, sampai ke sana. Gitu. Gua udah lihat lu begini juga, gua udah seneng. Lu nggak mau jadinya nih duet? Bukan masalah nggak mau, gua kalau duet bernyanyi, menghibur masyarakat, masyarakat tertawa, gembira, ya kita udah seneng. Lu takut gagal? Bukan masalah takut gagal, tapi kita itu menempatkan porsinya. Kalau kita memang tidak mampu dalam hal itu, janganlah. Kalau takut soal gagal, jangan takut. Kenapa? Gagal itu adalah sebuah keberhasilan yang gak jadi. Saya benar. Kita itu gagal itu suatu hal yang biasa. Betul. Yang penting kita harus selalu bangkit, bangkit dan bangkit lagi. Semangatnya biasa, jangan yang kesel lu gara-gara lu gagal dong. Gitu. Apa-apa kalau urusan gagal. Benar kata lu, Le. Nah, di sini kita happy ya, enggak? Iya. Berjuang untuk masyarakat kan tidak harus menjadi kepala daerah. Oh, enggak dong. Betul enggak? Menjadi kita membantu seseorang penyanyi juga kan inspirasi lu bernyanyi, memberikan untuk ide masyarakat, ya, kan, masyarakat. Betul. Enggak perlu lu duduk di situ. Betul. Loh. Tapi boleh juga sih, Le, kalau jadi. Nah, iya, makanya. Oke, nggak masalah. Tapi kan ukurannya macam-macam, ya kan? Kita itu naik itu mau untuk apa? Untuk rakyat atau untuk sendiri, ya kan? Betul sekali. Betul. Percuma kalau kita untuk sendiri, gitu loh. Tapi kalau kita benar-benar memikirkan rakyat, kenapa tidak? Mau selebritis, mau siapa? Kalau memang mampu, silakan aja. Ya, berjumpa kembali tentunya bersama saya, host yang masih magang tentunya. Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun saya magang tapi host. Host. Tapi 2 tahun ya. Ya. Lama banget, kurang apa saya ini ya. Tapi tidak masalah ya, tetaplah. Saya tetap harus semangat. Semangat, bangkit dan bangkit. Ya. Jadi memang benar kata Andre, walaupun kita... Ya, kita magang, gua magang, ya nggak masalah. Yang penting semangat. Semangat. Bangkit dan bangkit.
Oke. Buat pemirsa di rumah, berjumpa kembali tentunya bersama saya Asep Bendera, dan juga konsultan host kita, Dadang Tiang. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show! Masalah kegagalan, kita tidak perlu patah semangat. Betul. Ya, ya kan? Karena penemu lampu siapa? Thomas Alva Edison. Ya kan? Dia sampai seribu berapalah, dia banyak banget kegagalan. 1230. Nah, itu. Lampu. Saya setuju dengan kamu ya. Oke, saya juga. Karena saya baru tahu dari kamu ya. Tidak masalah. Tapi dia tetap terus kukuh, nggak patah semangat. Akhirnya dia juga bisa menciptakan lampu. Michael Jordan. Sebelum menjadi pemain basket, asalnya dagang kopi. Tapi bedanya, Michael Jordan pada waktu itu kopinya kopi biasa. Kalau zaman sekarang kan kopi kok ada racunnya. Oke, jadi kalau begitu. Silakanlah, mungkin ini mahasiswa-mahasiswa lebih pintar dari gua ya. Betul. Bisa menilai ya, ya, bagaimana caranya kita untuk istilahnya menepis semua kegagalan supaya kita menjadi seorang sukses. Betul. Silakan Yujang diperkenalkan dari mana saja ini. Oke. Kelihatannya sangat ceria sekali semuanya. Iya. Lihat penonton di sini nggak ada yang jelek, semuanya luar biasa. Ganteng, cantik. Berarti gua doang yang jelek. Ya? Tidak masalah. Silakan juga ganteng. Oke. Mungkin secara simbiosis brutalisme, ini ada penonton-penonton mungkin yang tidak mengandung sianida. Walaupun begitu, penonton ini sangat merekah, merona, wajahnya meromansakan, panoramatik yang sangat luar biasa sekali. Oke. Terlihat dengan senyuman manis di atas bibir bergincu, yang merupakan salah satu kandidat untuk menjadi penonton pada hari ini. Oke. Dan distribusi penonton pada malam hari ini. Luar biasa, Yujeng, bahasa kamu sungguh sangat-sangat tidak mengerti. Ya. Tapi tidak masalah. Yang penting ada keberanian. Mohon dimaklumi Pak Sule, karena kalau mahasiswa seperti ini biasanya lulusannya kan SE, oke, MSc. Ya, betul. Yujang ini kan lulusannya MA. Apa? Mahasiswa abadi. Anda belum tahu. Kenapa? Yujang ini adalah Ari Samsuri MSc. Apa tuh? Mantan supir Cimahi. Dari mana ya saja Yujang? Ini adalah teman-teman saya dari Bali, Jogja, dan Malang. Wow. Ya, Malang juga ya, ojo nesu. Ya, saya kira ngalam ya, ngalam. Ngalam Singoedan. Berarti kalau Sule itu jadi lus ya. Wallace, Slow itu jadi Wallace ya. Malang itu. Saya pernah ke sana 4 kali. Luar biasa. Bali. Dan Malang sekarang saya punya villa di Seminyak. Yang Bali mana yang Bali? Ini. Bila saya di Seminyak, pasti gak bakalan ketemu. Karena udah saya jual. Dan Malang juga luar biasa loh. Nah. Ya. Sekarang udah ada yang namanya Jatim Park di sana. Oh iya betul. Jatim Park, betul. Itu luar biasa sekali, bagus di sana. Terus kemudian ada juga di daerah Batu, itu tempat mobil-mobil klasik, apa namanya itu? Museum Angkut. Gua setuju, padahal gua gak tahu sebetulnya. Terima kasih. Beri kasih tahu. Luar biasa, nah itulah fungsinya teman itu ya. Jadi gua jadi tahu dari lu ya. Oke. Yujang, selanjutnya ada perwakilan dari mana yang orang-orangnya tidak bisa hadir ke sini? Ya, dan ini tidak ada kalah pentingnya. Ini ada penonton, 2 penonton. Ini dari unit penonton Ini Talk Show Live. Oke. Disingkat UPIL. Ya. Silakan. Oke. Ini ada 2 orang. Silakan, Anda dari mana? Silakan. Mohon izin jalan-jalan beli semir, pulangnya ketemu si Ibnu. Kenalin nama saya John Jawir, kembarannya Tengku Wisnu. Mohon maaf kalau Tengku Wisnu
harusnya ada abonnya di sini banyak. Ya, cenggot. Iya, sekarang kan udah beda. Dia udah sini. Kamu enggak ada. Kalau nyamain sama orang harus sama dong. Oke, saya mau bertanya sama Anda. Apakah Anda pernah mengalami sebuah kegagalan? Apa yang Anda lakukan ketika Anda pernah gagal? Saya pernah mengalami kegagalan dan itu membuat saya traumatis. Musik sedih. Anda bisa berdiri? Musik Anda sedih. Bisa berdiri? Musik sedih, okay. Musik sedih, Pak Ekan. Saya pernah mengalami. Berdiri. Udah. Udah, Pak. Udah, banyak. Udah. Ini kayak ya ini ya, Pak, host yang warawiri. Wah, wah, wah. Yang lain kelewatan. Kemo bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Sorry. Uhui. Saya pernah mengalami kegagalan ketika mewujudkan cita-cita saya dan okay. Itu membuat saya putus asa. Kenapa Anda bisa putus asa begitu? Karena cita-citanya tidak bisa saya wujudkan. Cita-cita apa yang Anda lakukan? Saya pengen jadi polwan. Stop, skip, nggak usah diterusin. Bahaya, apalagi sekarang tuh yang lagi update tuh kan yang begitu-begitu. Masa lu cowok jadi polwan, bagaimana sih lu? Lu pantasnya jadi polisi, tapi polisi tidur lu. Oke, selanjutnya Yujeng, ada dari mana ini? Silakan. Berdiri. Berdiri. Perkenalkan nama saya Faki Ngademin, panggilan Michael. Faki Ngademin. Jauh banget. Dari ngademin ke Michael, iya. Ya, okay. Saya dipanggil Michael, nggak nengok saya. Orang bukan nama saya, Pak. Oh iya. Nama Anda asli dari mana? Saya? Masa nggak tau Manado dong? Lo kayak orang Tegal. Manado kok kayak Tegal. Lo kayaknya Tegal kok, orang Manado bagaimana? Ya, saya pernah ke sana, Pak. Oh, pernah ke sana. Iya. Anda punya pengalaman tentang kegagalan? Wah, 2 tahun lalu saya mengalami kegagalan, Pak. Keinginan saya inginkan itu gagal saya wujudkan. Kelihatan sih dari muka juga. Tapi apa yang membuat? Tapi saya bukan orang putus asa. Saya bangkit dan bangkit bangkit. Kurang satu apa? Bangkit dong nanti. Tapi apa yang membuat Anda semangat dengan sesuatu yang gagal tapi kamu tetap semangat? Saya tetap yakin, Pak, bahwa saya akan menjadi penyanyi cilik. Duduk. Bahaya, ya. Oke, buat pemirsa di rumah. Dan untuk kuis Twitter pada malam hari ini adalah mention teman kamu untuk tetap semangat. Mention ke @ini_talkshow dengan hashtag ini talkshow tetap semangat. Oke. Tidak masalah, okay, walaupun apa-apa. Kita temanya semangat, tapi pemusik tidak semangat, tidak masalah. Ya, kita itu harus positif. Apakah dia ada masalah? Ya. Atau enggak dia belum ditransfer? Kita tidak tahu ya. Oke, contoh. Ed Yujeng dengan galau lagi. Jangan galau lagi, mending nonton @ini_talkshow biar tetap semangat. #ini_talkshow tetap semangat. Gitu. Hadiah masing-masing Rp250.000 dipotong pajak dari Ini Talk Show. Itu bagus dong. Masa temanya semangat, pemusik gak semangat. Kenapa? Iin, kenapa Iin? Kelihatannya kok ya semangat begini. Lagi lemes ya? Iin lemes banget, Mas. Apa gara-gara kemarin salah pakai rok? Orang lain pakai rok segini, dia segini. Kelihatan hitam-hitam. Kenapa Iin kok sedih terus? Jangan bercanda dong, Mas. Iin lagi lemes banget, Mas. Kenapa kok bisa lemes? Iin lagi ngamut, Iin lagi bete. Bete apa? Buat telinga? Iin habis nyumbang organ, Mas. Oh, bagus. Bagus dong. Kalau kita punya niat untuk menyumbang organ, bagus. Berarti ini mulia menolong ini. Orang yang istilahnya... Ini anak kecil-kecil yang lagi pada di rumah sakit. Luar biasa, tepuk tangan. Saya turut bangga.
Baikin atas semua ini. Ini ya, luar biasa loh. Tidak semua orang loh bisa menyumbangkan organ seperti itu. Tapi bukan organ tubuh, Mas. Organ tunggal. Mau gua usir udah tua. Kirain organ tubuh, ngapain lemas? Ya karena nggak ada yang apa bawa-bawa, jadi aku sekalian yang ngotong-ngotong gitu, Mas. Jadi kru? Iya, jadi in lemas. Tidak perlu risau, yang penting kita tetap semangat, bangkit, semangat, bangkit, semangat, bangkit, bangkit, bangkit. Kirain organ apa? Masuk. Iya, tumen-tumenan kok bawa roti komode. Buaya, Le. Buaya. 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 Perempuan ini. Oh, tahu. Ya. Buaya, kalau laki-laki paya. Nono, kalau ingat buaya ingat siapa? Ingat buaya darat. Aku sih ingat lagu kalau aku. Pasti yang bawa mobil kabur ya. Itu bukan buaya, Mas. Apaan? Monyet. Ya, biasanya kalau ada gitu suka nyanyi lelaki buaya buset darat gitu. Kembali. Lelaki buaya darat buset bangkit bangkit. Oh, terima kasih loh. Ini buat siapa? Buat semua, buat Kang Andre. Buat aku aja, Mbak. Aku kebetulan 5 menit yang lalu belum makan. Ini buas banget ya 5 menit yang lalu belum makan, pengen banget makan ini 5 menit loh. Tau, ini tapi buka ini roti kan? Iya dong. Buat in aja, Mas. Ya udah nggak apa-apa, buntutnya aja. Masa mau semuanya. Tapi terima kasih loh, saya terima dulu ya. Biasanya nih, Nek, kalau bawa buaya itu lamaran loh biasa. Iya. Ya. Aduh, aku dilamar Cuta Arif. Luar biasa sekali, bahaya sekali. Bupet akan hancur. Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan seorang wanita yang membawa roti buaya yang sangat indah ini tentunya. Ahai! Tapi setelah yang satu ini, di sini aja.